Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan aku Macan Susan. Dan hari ini aku akan melanjutkan lagi permainan yang kemarin sudah aku mainkan, yaitu dari Google Play Store ya. Judulnya Kode Keras Buat Cowok dari Cewek. Hari ini episodenya First Date, karena kemarin sudah PDKT, hari ini kencan pertama ya. Aku akan menggunakan bahasa Jawa yang medok supaya lebih gampang ngomongnya ya guys ya. Oke, stay tune terus di channel YouTube Macan Susan. Kode keras buat cowok dari cewek. Kita mulai aja ya. Kemarin kita bahasnya PDKT, hari ini kita bahas first date. Sakwise kasih untuk kelala, saiki waktu sing tepat kanggo quality time ambek deknen. Yo, kali iki kue bakal ngedit ambek deknen kanggo sing pertama kali nih. Apa kue kasih gawe dek seneng utawa justru sawali eh? Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah penampakan dari lingkungan di sekitar rumah adik. Sakwise dadian ambek Lala, kowe kan akeh ngentokke waktu bareng ning sekolah. Akhirnya tiba go dina kowe ameh first date ambek Lala ning njaba sekolah. Muga-muga lancar ya, Bro. Ini di kamarnya adik meneh. Akhirnya dina sing tak enteni tekan first date ambek Lala. Muga-muga dina iki lancar ya Tuhan. Amin. Kowe ndang gage siap-siap lan langsung mangkat ning omahe Lala. Yo mai Lala, magrong-magrong gedene boy. Wah, gede juga ya mai Lala. Tapi si Lala isih urung siap neh. Dikon ngenteni ae. Sakwise bolak-balik koyo stikonan sampai tekan sak jam, akhirnya Lala ngumpul juga. Ngumpul guys. Kue temen to yang apa cepet banget yang dewe meneng tiang kue ayu banget dino iki mana kira-kira yang dipilih guys. Kue cantik banget ayang Lala, kue ayu tenang dino iki. Enak biasanya gak ayu. Dek nene salah terimo, cantik banget utowo kue terlihat sempurna. Ketok sempurna dino iki ya, koyok biasa kue ning sekolahan. Dilipe-lipe sik guys. Kok koyoke ono sing beda ngono saka penampilane. Ih, ayang ngerti ae. Apa coba sing berubah saka aku yang wis meneh. Siap-siap kawan. Siap-siap konco, tes kepekaanmu bakal diuji saiki. Kue bes nyalon ya, kue bar nyalon yo, apa kue nganggo parfum anyar, apa lambine anyar yo, apa ora ngerti pasti yang ini. Kalau cewek itu biasanya suka baju, jadi baju kamu baru. Oh yo, lambine anyar yo. Iya kiyang, perhatian naik api tolong. Iya api saiki dhewe meneng ndi. Yo terserah kue ae. Nonton film apa mangan, apa shopping di mall. Kita nonton film yo, film apa sih? Horor, romantis, apa komedi? Romantis aja mantap. Dewe nonton film tresno-tresno nang ayo. Hah? Yo nonton film romantis. Ah, lagi gak mood. Mateng aku ya Tuhan. Lagi ada pilihan meneh guys. Habis kowe meh nonton film apa tok? Kowe dhewe sing milih apa? Ya wis, dhewe kok iso nonton. Ndi guys, kira-kira guys. Kowe dhewe dhewe sing milih. Ya wis yang engko kowe dhewe sing meh milih nonton film apa piye? Lawani guys. Tenane. Iya sayang. Ya wes enak ngono. Terus baru kui dhewe meh mangani tiang. Mikir deh. Mangane ning McDonald's, mangane ning restoran mewah apa mangane ning angkringan? Makan di restoran mewah. Dhewe mangane ning restoran. Ben koyo wong-wong. Emange kowe duwe duit?
gue ya apa wes gampang gue, jangan suka menggampangkan guys. Cewek itu suka yang pasti-pasti saja. Gue ya, ya wes gue tenang aja, kok aku sing ngatur. Wah ini gentle ya, ngono ya. Ya wes yuk, dhewe mlaku, lho kok mlaku dhewe pak mobil. Ayo. Wes tekan ceritane. Akhirnya gue tekan juga nih mall bareng Lala. Sampai deh, tekan deh. Nek nggo motor alon-alon to. Yo, gue gak popo. Gak popo. Cewek tuh kalau bilang gak apa-apa berarti ada apa-apa. Ya wes yuk mlebu ning jero apa langsung gandeng tangan. Waduh, jangan. Jangan gandeng tangan langsung ya. Ya udah, yuk kita masuk dalam. Ya wes yuk mlebu ning jero. Iya. Yuk langsung nonton yang apa kowe kenapa to apa titik-titik. Yang mana ini? Yang mana ini? Kowe kenapa to ya? Kowe kenapa sih? Gak popo. Tenane gak popo. Suka bikin penasaran di sini. Iya ih. Dan emosi. Nek ngamuk ngomong ae apa ono apa sih cerita ae aku ora salah ya. Cewek itu suka cowok yang peka, jadinya dia harus tahu apa yang terjadi. Aku ada salah. Aku duwe salah yo. Salah. Emang kowe ngerti salah opo? Lah galak aja. Rak peka, gak langsung minta maaf, gue motor ngebut apa gak gelem ngepoke kowe tas. Gua motor ngebut ya, udah mau kan gua motor. Iya, aku ngerti aku salah, mau gua motor ngebut mau nonton. Kudunya gua mikir toh, mangkon aku ceblok piye. Lu percaya mbak aku, gua gak sengaja kok gak mungkin kok. Ya aku gak sengaja, merendahkan hatinya. Yo, maaf yo yang, mau aku gak sengaja. Yo dina aku janji yo yang, gue motornya lu alon-alon supaya gak bahaya no kue maksudnya. Janji yo. Yo janji ayang. Ya wes oke okay, yang. Mudah sekali, marah mudah sekali. Benar. Yuk dewe langsung nonton apa? Dek tuku es krim sih yuk atau tuku stop sih yuk. Tuku es krim aja sih yuk. Dewe tuku es krim sih ayo yang ben kue lu adem lagi ya tini. Asik he, oke ya. Mbak tuku es krim. Moro-moro mbak-mbak berparas aduhai lewat. Dih. Apa ya? Kue mbak-mbak so ayu banget pandai ngayu make up kandelnya kaya ngono blaku. Gerak nang kue alis matane wis kaya nggon ngetrek motor. Kandel banget. So ayu banget nah ning nggone ngarepe waitress sih ayo amit amit. Ya elah mulai deh kebiasaan cewek. Ya wis aja ngomongin wong apa ya wis aja dideloki apa kaya kowe gak ae. Yang mana ini? Kaya kowe gak ae. Kaya kowe gak ae. Emang ya enggak? Aku ndi tau nganggo bulu mata tebel kaya ngono. Ih, dadi males nih lho. Sewot sekali di sila lah ya. Yowes aja tidur di mana. Yowes langsung ke skop ayo. Ah masa sih ya pok. Yoyo beda kok. Yang mana ini? Yoyo beda kok ya. Yoyo beda yo yang. Aduh Adit ini benar-benar cowok yang sabar banget guys. Kue make up-nya lu simple and elegant. Bener ya? Bener dong yang jujur gak sih. Nek ngomong jujur gak sih mare patu matukar malah pedotnya ya. Bener dong ya. Aku seneng banget lo kene. Ah yang bener ya. Asing gena yang. Yo aku tadi malu. Matur suwon yo yang. Yuk dewe langsungan biskop yuk ya. Ayo. Yus tekan biskop guys. Sak tekanin yang ngarepe biskop. Kue mbek Lala pun diskusi. Iki dadine dia main nonton apa ya? Terserah aku kan yo. Duh iyo mau aku ngomong terserah deh. Dia gak nonton trailer toh apa yo terserah tapi film romantis yo. Yang nomor satu kayaknya. Tapi dia gak nonton film trailer kan yang.
Loh, jare mau terserah aku pengen nonton apa. Aduh emosi meneh. Aku kalau jadi adiknya juga rodok-rodok piye yo. Mas wedi meh ngomong ngono kene. Kok ngono to? Aku lagi pengen nonton film trailer. Ora iso ganti sing lain apa. Tapi kuwi ono film sing luwih apik apa. Sok pasti ngomong nontonnya trailer. Mana ya? Yang harus aku tadi. Ora iso ganti sing liyane ngono ya. Dengan menawarkan penawar. Tapi rodok aslinya aditnya rodok piye rodok deg-degan sampai ngamuk. Emang kenapa sih? Serem nonton film ngono ya ngopo? Aku gak pengen nonton ku ya apa? Masuk first date nontonnya trailer. Lagi gak pengen nonton ku ya iya. Lagi gak pengen nonton iku. Wah, mulai. Ih kenapa? Jare mau terserah aku sih. Ya wis nonton dhewe ae kono apa dhewe nonton film romansa ae apa minggu depan baru trailer. Adiknya kayaknya lebih agak sebel juga ini karena selama ini sudah bersabar tiba-tiba ya wes oke okay. Oh no nonton dewe ae. Kalau cowok sudah marah ceweknya mulai ketakutan kok ngono sih milih tetap nonton trailer tapi nontonnya dewean opo ganti yang kliyone tapi nontonnya mbak aku. Ih yowes yang yowes 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 yang emang sekali-sekali harus tegesi iki cewek. Ya wis, iki aku tuku tiket sik yo, kowe luwih nang kono. Ya wis, oke, aja suwi-suwi yo, Yang. Koyo meneh iki ya, suwi-suwi yo. Mergo saking suwene debat, ternyata antriane wis semakin tuh. Bar pirang suwe ngenteni, Lala sing gak sabar banjur ngampiri kowe. Yang kok sulit banget sih. Aku ngeleh. Mending kue lu gue kono apa tuku mangasik sih. Tuku mangasik ge apa sabar yang adiane dowo. Mending kue lu gue kono. Wes mending kue lu gue kono sih. Tapi iki wes sulit banget ngerti gak? Waduh, mulai ngamuk ya kan. Aku bosen ngeleh. Aduh nanggung bos, bentar lagi posak. Silongkas yang apa kue tuku apa kono stilongkas ya. Aduh stilongkas yo sayang kapan bar tuku tiket apa bar nonton dewe mangan oke okay? Yang mana ini habis tiket aja ya yo wes bar tuku tiket ae dewe tuku cemilan yo yang cacing Alaska. Cacing alaskan yang wetang kue demo yang lala cacingan aku banting dong tapi wes tengah antri ki mela aku ngelah apa tiket nonton duh mateng aku kue lah tiket nonton apa kok detingnya ini sih ini ada sudah mulai emosi karena selama ini sudah bersabar jadi tiket nonton aja ya aku lebih pilih nonton lah. Wesh. Tapi ini adik kalau jadi pacarnya orang yang sakit asam lambung ya gimana ya gak enak. Aduh tiket nonton kan kalau sakit apa ya kalau lapar tuh kan harus makan dulu ya sesuai oh wong niatnya bo gelem nonton sih toh kok nek malah tiket entek piye. Kowe gak iso sabar sik opo? Lah, ngamuk sisa nih. Galak yo toh. Cewek itu kalau lihat cowok lebih galak dia dia lambat takut. yo maaf, aku gak sabaran yo. Sabar sik yo sayang, bar tuku tiket, dhewe tuku cemilan, oke? Okay? Terus bar nonton, gek dhewe mangan, oke? Okay? Yo wes oke. Okay. Bar ngantri kowe langsung tuku tiket. Terus tuku cemilan kanggo Lala. Orang pirang suwe, pertunjukan film wis dimulai. Kowe wong loro mlebu nggo nonton. Oke, ini masih di gedung bioskopnya. Bar nonton ceritanya guys. Mau filmnya apik banget yo. Iya apik. Ngomong-ngomong aku ngelag banget ki. Mangan yuk. Iya ya. Mangan apa yo? Aku sih terserah kowe ae meng go ning restoran di. Ditake aduh yo mau aku janji mangan ning restoran mewah malah. Dek pikir memang ning ndi kowe cepet-cepet ngintip
gue cepet-cepet buka isi dompet. Sisi duitku, waduh kacau, duitku karek semene. Kenapa? Kayaknya kok kayak siang mulu. Aku gak popo, batalin mangan, apa neng resto tapi patungan yo, apa nalangin sih yo, aku mangannya pinggir jalan aja, yang penting mangan. Yes, makan di pinggir jalan. Dewe, boleh mangannya pinggir jalan ayo. Hah? Neng pinggir jalan? Iya, kenapa? Gak popo sih, tapi kan aku pengen neng resto. Aku ngerti gue mangan sih enak, apa ribet banget sih? Karek melo air pun, duitku gak cukup yang mana? Kalau tadi lihat isi dompet, terusnya dia ngomong duitku gak cukup. Tapi kemarin aku ngomong ini kok game over, guys. Nomor si Jia ya. Aku ngerti gue sih enak daerah ini, lu enak suka makanan resto yuk. Mesti gue mangan favorit tapi mantanem toh. Sensitif, posesif. Duh ngerti aja dia dan gue gue mangan favoritku mbak Dewi ya bener feelingnya cewek tutu kok iya tapi aku bisa jelasin ya bahwa melo ae meskipun dia tahu itu benar kok dia bilangnya bukan kok ya ora kok sok toy banget gue hahaha alah ngapusi feeling cewek itu peka ya guys sumpah ya duh sumpah bareng. Bek kemampuan ngestok setara FBHIA lalang pengumpang isi FB. Wah ini kebiasaan cewek posisi ini biar nonton foto mangan bareng mantanem si Dewi di daerah ini. Gak kok gak itu wis suwe kue jari meh nek kue ngeleh serem deh yang mana ini ngaku aja itu kan udah lama. Iku kan wis suwe ayang, wis ta ora usah di-stok. Mesti ya wis suwe, kowe mesti isih ana rasa deh. Cemburu ya, gak kok ya. Kowe iku wanita siji-sijine apa dene kuwi wis dadi kenangan apa ning kono ana makanan favorit. Biasanya kalau udah debat gini harusnya cowok pintar mengalihkan perhatian. Jadi by the way, aku kudu cepet-cepet ngalihke pembicaraan iki. By the way, ngomong-ngomong, neng kono ono makanan favoritem lho ya. Hah? Emang kowe ngerti makanan favoritku? Waduh, deh, tekon bahaya iki kalau salah. Cimol kentang, seblak, bakso tusuk, terus sate taichan. Nah, ini subjektif ya terserah orang, tapi menurut aku sih seblak ya seblak. Seblak toh yang neng kono ono yang tutur seblak enak deh. Dewe rono yuk. Aku lihat doyan seblak juga. Doyan loh. Doyan toh. Doyan eh. Nek gue makan seblak biasanya level piro. Wah itu doyan pedes ini guys. Nek aku ditanggok ya level 0. Kan kok 0 level 0. Cucok kan cucok. Level si Ciloro terpapat. Ya ambil level 3. Aku biasanya makan sing level 3. Oh ngono. Aku ya podo. Lah pada-pada. Jadi kebayang ki enake. Ya wis deh, yuk, dhewe mrono. Gampang dipucuk iki. Wis sepi guys, wis bengi ya. Tekan nggone seblak. Dino wis ganti dadi sengi. Kue pun kue banjur kue langsung lungguh lan pesen manganan. Mas, seblake mbek es teh manis loro ya. Ada makanan tak kok gue mbek lala mangan kemaru mergo podo-podo ngelai bar mangan gue ngobrol-ngobrol sih mbek lala jadi tenanan tuh apa? ada mesti meh ngomongin mantan meneh deh males ah ngomongin gue ya aku kan wis dek gue ya apa dibilang apa dikandani wis suwe dikandani wis suwe coba, ini yang terlalu penang. Waduh, detektif ya. Duh, mateng aku. Wih, enak orang cewek kalau gini. Ya lo HP, tiga HP, apa aja tiga i, apa alihkan pembicaraan. Kayak ya, enak gak ada apa-apa, kasih aja. Duh, kayak i gak yo. Duh, mateng aku, gak sempet ngapus sisa. Ndi, suwe.
Lala banjur ngecek isi chatmu ning HP. Iki Dewi sing mau tau, iki opo-opoan lain BDX. Mantus ketahuan. Dia lagi bete ya, opo aku ada keperluan, opo aku pengen ngobrol aja yang mana ini. Dia lagi bete ya. Wis, gue ndek bengi dia lagi bete yang terus ngumpulnya aku. Ya tadi aku kancani, kaya elah dia lagi sedih banget. Ya urusannya apa biar kue? Ngapa kue peduli banget sama dia nan? Masaan dia badi BHP gebetan. Cuma ngapa biasa kok ya ngapa sesama manusia kudu saling peduli. Kasian, ini cewek itu kalau mendengar kata kasian agak lunak. Kasian yang besaknya yang dia badi BHP gebetan nih. Terus apa hubungan mbak kue? Ya dia cuma curhat aja. Soalnya kan sebenernya dewe konconan coba cili. Jadi aku seneng sharing aja mbak aku. Jadi dia seneng sharing aja mbak aku. Tapi bener ya ngurang apa-apa yang dewe mau konconan aja. Konconan aja. Tetep aja aku gak seneng kue saya kontak-kontakan ngono BDN. Kok kue posesif banget? Kok kue gak baca mbak aku? Ya wes semua tak blokir apa aja cemburu toh yang mana? Ya wes semua tak blokir. Ya wes semua tak blokir deh nomornya. Paling kok juga di unblock nih. Wes gak percaya sampai aku apa orang yang janji. Yang diri guys. Gak yang janji. Gak yang janji. Bener ya? Iya janji. Ya wes nek ngono. Hehe ngono dong. Aja ngantuk mana ya, apa kok balik aku telepon mana ya, yang mana ya? Kok balik aku telepon? Kok balik aku telepon mana ya, yang dia ngobrol-ngobrol mana? Ben kue lu percaya be aku, nek aku ini sangat sayang banget be kue. Aji, ben kue lu percaya be aku, nek aku itu sayang banget ambek kue. Yo itu kok yang, tapi kenapa aku wedi ngerti bapakku teleponan bengi-bengi? Emang kenapa? Dia galak. Ngono deh, waduh, apa kue peti? Masuk ngono aja peti ora lah, sedih. Nek ngomong sedih kok dikirane apa sedih lagi? Masuk ngono aja peti juga lah, yakin? Yo aku kan serius deh kue. Yo wis percaya tapi ngomong-ngomong saiki wis jam piro iki? Wis jam 10. Kenapa? Coba ya. Wis bengi. Oh yo ya ampun serius wis jam semono. Kenapa emang ya? Duh, bentar. Gak sadar wis jam semene ayang. Kok nek ditukani bapak piye? Hah? Lah iya ya wis yuk, balik yuk. Kowe dagake ngetrake Lala balik omahe mbek kecepatan motor ngluwe elang ning film laga. Waduh, lebay. Sakwise tekan omah Lala, Lala ngajak iku yang mlebu omahe. Bapakmu jam semene wis bubuk to? Bapakmu jam semene wis sare to? Kayaknya durung deh. Kayaknya durung deh mau jarine ana kerjaan. Ya wis aku balik sik yo. Kok bapakmu krungu malah brabe. Bapaknya metu. Ya toh. Bareng ana bapaknya malah metu kok kamare. Sopo iki lah? Kok meh balik ae? Duh ganteng aku bapaknya metu. Duh. Wis kono parani sik ae. Iya. Rena mana? Waduh. Bapaknya galak. Ayo, Pak. Bapak. Undang omai. Lala. Kenapa? Karena be anaknya halus be om yo galak ibu. Sorry. Geh om. Ya, Pak. Wedi iki mulai wedi. Kowe ngerti gak? Saiki wis jam piro? Jam 11 malam, Om. Jam 11 dalu Om, nopo maaf Om, dek wau jalan macet. Tadi kan pulang jam 10, berarti ini jam 11. Jam 11 malam Om. Saat menika sampun jam 11 dalu Om. Kowe ngerti gak nek bapak e mau ngenteni nang omah? Ampun dek bapak e galak bener. Mertos kok Om apa? Nggih, maaf Om.
om wis apa sampun mangan, om sampun dahar apa oh kok dereng sare om. Nggih, aku tau kok. Yang mana nih, Kak? Yang lupa oh, bentuk dereng tau kok. Ngetas ke om. Jawab sing bener. Kowe lanang dudu. Suara kok suara nem kok cilik kaya cah wedok. Nggih, om. Kulo ngertos, om. Kowe sapa? Wani-wanine nyedhak ilala. Kulo pacare om, kulo kancane om, apa sopir ojek. Yang mana? Kulo pacare. Kulo pacare om. Apa? Nggih, om. Tapi om tenang mawon. Kenapa? Kulo bakal bahagiake Lala. Bahagiake omongane koyo esuk pengen kawin nempel Lala. Ana wadalah kok koyo iso yakin gawe anakku seneng. Waduh, kok rene arah pembicaraan. Kulo anake wong sugih om, apa kulo sayang mbek Lala apa? Kulo serius mbek Lala, serius aja. Kulo serius om kali Lala. Oh yo. Kapan kowe meh teko nglamar anakku? Baru first date udah minta lamar ya? Eh, mungkin kiri. Waduh, dikira aku meh langsung lamar mungkin. Bukan, mesti boten niku maksudnya om napa? Mangke om nek sampun siap, yang mana yang kedua ya? Mangke om nek kula sampun siap man mapan. Ape laki sejati, panang sejati kuwi kudu ngono iki. Nggih to. Ngomong-ngomong. Yuk. Kowe ngerti gak senengane Lala ku? Waduh, boten iki dadak kuis ngene ya. Bapak iki kuis. Nak menang to payo. Dia senang belanja ya om. Oh, dia suka Korea. Dia senang Korea om. Dia senang film thriller om. Biasanya cewek-cewek sekarang suka ya film Korea termasuk aku. Dia senang Korea ya om. Boyband Korea drama. Haha, yo bener. Aduh, kui bocah. Mendino gaweane nonton Korea. Apa-apa Korea. Ha, nggih om. Terus kowe selama pacaran mbek Lala ngopo ae? Kulo boten pernah macam-macam ya, Din. Kowe gak pernah macam-macam toh. Awas kowe nek wani-wani. Kulo ajak nonton om, kulo ajak jalan-jalan, nah, pokoknya pacaran pada umumnya. Ya boten nak om, paling kula gak mlaku-mlaku mboten. Ben boten bosen. Oh ngono, ya wis. Kowe jam semene mah gak digoleki wong tuan. Enggak om, boten om apa nggih om mau. So wis. Mau sampun ditelepon. Nggih om mau sampun ditelepon apa. Wong tua kula sampun percaya mek kula ya mana? Ya om. Digoleki si om. Dipadosi si om. Mau tapi sampun di telepon dikengken wangsul cuma ya amargi om ngajak ngobrol-ngobrol nggih kula ngrasa mboten sopan nek langsung pamitan. Ya wis kono ndang balik tapi eleng yo sesuk-sesuk kowe nek ngajak anakku metu aja balik hubungi-hubungi kok ngene. Kula aku kuwatir paham kowe. Nggih om. Maaf ya om. Kulo izin balik rumiye, izin langsung rumiye. Enggak ya, sesok mampir mana ya? Enggak om. Waduh, selamat aku. First date ambek Lala berjalan lancar. Nah itu tadi guys permainan hari ini di episode first date Adit dan Lala. Memang apa ya? Pilihan-pilihannya tuh subjektif ya, tergantung yang bisnis permainan ini kayak kalau aku jadi Lala milihnya nggak itu guys ya, tapi ya udahlah daripada kita game over ya, tuh ikut saja permainannya karena ini cuma permainan saja. Oke, di episode berikutnya kita akan bermain dengan episode baru yaitu relationship. Oke guys, segitu dulu, salam sehat luar biasa. Video ini dipersembahkan oleh Mochan Susan Shop yang ada di Shopee.